mau nanyakan soal kejadian di lapas Tangerang. Tanggapannya untuk provinsi sendiri gimana? Ya pertama tentu kami mewakili pemerintah provinsi Banten mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga korban kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Tentu ini musibah yang tidak disangka oleh kita semua, dan kami pun juga sudah mendapatkan informasi baik dari Pemkot Tangerang dan juga Kanwil Kumham Provinsi Banten. Alhamdulillah segala permasalahannya sudah tertanggulangi. Untuk selanjutnya tindak yang akan langkah diambil langkahnya oleh Pemprov sendiri gimana? Ya kami kan nanti melihat dan mengawal aja proses ini kan nanti dilakukan oleh teman-teman Kanwil Kumham sendiri ya, dan juga udah masuk garis polisi tentu dari pihak kepolisian nanti akan melakukan penyidikan dan lain-lain. Jadi kita masyarakat jangan berspekulasi, kita mendoakan saja supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ya, ini kan tidak diduga ya. Pak, apa sudah ada laporan korban dari warga Pandeglang, Lebak atau Serang? Oh, kalau data belum, tapi jumlah sudah. Jumlah kan 41 orang. Yang luka itu, yang luka berat 8, yang ringan ada berapa gitu ya, cuman data detailnya belum, karena belum diinformasikan oleh rekan-rekan Kanwil Kumham Banten. Nah, untuk data mungkin nanti bisa detail, karena mereka juga saya koordinasikan, mereka juga membuka informasi kepada keluarga korban untuk dapat tadi mengetahui situasi kondisi pasca kebakaran yang ada di Lebak dan Serang. Walaupun ada pihak pemerintah responsif mungkin. Iya, ya, nanti kan kita sambungkan koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat di mana mereka tinggal untuk kita bantu juga pemulangan jenazah dan lain-lain.